Assalamualaikum dulur soundman Indonesia, dulur pecinta audio sound system. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat nggih dan tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa nggih di bulan suci Ramadan buat dulur semuanya yang muslim nggih yang menjalankan. Semoga diberikan sehat wal afiat, diberikan barokah dan manfaat buat dulur-dulur semuanya. Diberikan sehat selalu nggih, sehat wal afiat, rezekinya lancar, berkah manfaat dan diberikan kesuksesan. Ini dulur nggih, alhamdulillah sudah mendarat di BSK. Mikrofon wireless vokal artis. Ini produk mantul dari asli, alhamdulillah sekarang sudah ready di BSK, monggo. Alhamdulillah sudah ready. Ini juga datang Voice 1000 Freedom. Ini juga menambah stok kita Samsung 4. Yo Mas, dibuka Mas vokal artisnya. Mikrofon wireless vokal artis. Oke. Nggih. Vokal artis sudah include koper. Dibuka Mas Agil. Dibuka terus. Receivernya seperti ini, nggih. Model 1U. Dibuka Mas, kelengkapannya dapat apa aja? Ini handle-nya, dibuka Mas. Ini nggih handle-nya. Digenggam juga mantap, berasa beratnya nggih, berasa kokoh, berasa premiumnya. Oke, lanjut Mas, dapat apa saja? Dapat 4 antena. Ring, baterai dan jack ke mixer, adaptor. Misalkan pengen dipasang di rak atau di hardcase, dipasang dulu nggih kupingannya. Bagian belakangnya seperti ini nggih. Jos gandos, 4 antena. Ini kita pasang ya kupingannya. Oke, tinggal dibaut ya Mas Agil. Oke Mas Agil, tinggal dibaut dulu nggih. Oke. Oke Mas, kembalikan ke sini. Kita pasang antena dan langsung kita cek soundkan Mas. Antenanya dipasang dulu Mas Agil. Antena dan adaptor dipasang dulu Mas Agil. Setelah ini nanti langsung kita cek soundkan. Nanti kita kasih mixer ya Mas Agil, biar kita bisa kasih efek. Untuk harganya nanti bisa japri admin nggih. Untuk harga kisaran nanti kita cantumkan di deskripsi. Silakan dibaca. Untuk kebutuhan mikrofon yang spek premium, spek yang pro, namun dengan harga yang ekonomis, kita sudah ready vokal artis. Oke Mas Agil, adaptornya dipasang.
bodinya logam, bukan plastik. Jos gandos, solid. Go Mas Akil, dilanjut yang satunya Mas. Oke, Mas Akil. Kabelnya Mas. Oke. Kabelnya untuk ke mixer. Oke Mas Akil, monggo. Iya langsung, oke. Ringnya dipasang sekalian, monggo. Oke. Kalau untuk ring seperti ini opsional nggih, bisa dipasang, tidak pun juga tidak masalah. Karena ini opsional saja. Jadi fungsinya ketika kita letakkan seperti ini, dijamin tidak ngelundung ya, jadi aman. Ya ada juga yang suka ya buat variasi, misalkan buat perform itu kelihatan ya. Ngejrengnya itu juga ada yang seneng, kadang juga ada yang tidak suka. Itu selera ya. Tapi fungsinya memang sebenarnya aksesoris ini untuk anti gelundung. Fungsi utamanya adalah anti gelundung. Sekalian juga memang bisa buat variasi ya. Enggak Mas Akil, mixernya kita pakai apa Mas? Mixernya kita pakai Super M8. Monggo. Dicoba Mas Akil. Cik 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 lo. Is a cik. Gimana Mas Akil? Enteng nggih? Maksudnya suaranya bikin enteng ya Mas. Enteng sekali, enggak terlalu ngoyo ya Mas ya. Berarti lumayan peka Mas Akil, lumayan sensitif. Tak coba nih Mas Akil, sebentar. Nih nggih. Jos gandos. 1 2 dicoba. 1 2. 1 2 dicoba. 1 2. 1 2 dicoba. Vokal artis. Ini rekomendasi buat dulur-dulur yang nyari mikrofon yang spek premium dengan harga yang ekonomis. Vokal artis ini misalkan buat live perform, buat hajatan, buat elektronan, buat karaokean juga oke ya. Kualitas premium. Cik Wang, 1 2 dicoba. Sudah include cover juga. Oke. 1 2 vokal artis. Cik Wang, 1 2 dicoba. Cik Wang, 1 2. 1 2 dicoba. Cik Wang, 1 2 cik. Oke, sekarang kita mau coba ya. Kita coba buat. Oke, sekarang kita coba ya. Buat jalan di luar. Nanti kira-kira jaraknya sampai berapa meter dengan posisi receivernya di sini. Jadi receivernya tidak kita keluarkan, tapi receivernya di sini. Cara ngukurnya gimana Mas, nanti jauhnya berapa meter? Tenang, kalau di kampung kan ada cagak listrik ya, ada tiang listrik. Itu per satu, jarak satu dengan yang lainnya kan kurang lebih sekitar 50 meter ya. Silakan koreksi ya, misalkan salah atau keliru. Jadi nanti misalkan Mas Akil disuruh jalan ke timur pas dengan tiang, nah itu kurang lebihnya sudah jarak 50 meter. 50 meter itu loh, 50 meter itu loh terhitung dari jarak tiang ke tiang. Dari tiang yang di timur BSK ini ke sini mungkin jaraknya sekitar mungkin hampir 10 meter ya. Mungkin sekitar segitu kurang lebihnya. Sekarang kita coba nggih buat jalan di luar. Monggo Mas Akil, handle-nya dibawa keluar. Kita buat jalan-jalan Mas Akil. Samain ke timur Mas Akil. Mas Akil, monggo samain mundur sambil dicoba Mas Akil. Ganti yang satunya Mas. Sebentar Mas, sebentar. Ini dulur nggih. Ini satu tiang. Itu di sana satu tiang, kurang lebihnya 50 meter ya. Jarak tiang ini
ke toko kita anggaplah sekitar 10 meter. Lanjut Mas Akil. Agak cepat Mas jalannya Mas. Mundur Mas. Yang satunya Mas. Oke. Sampun Mas, sampun. Sampai di situ dulu Mas. Oke Mas Akil, sampun. Kita kembali ke markas, sampun. Lumayan nggih. Untuk jaraknya lumayan, 50 meteran masih oke. 50 meter itu terhitung dari sini nggih. Sebenarnya lebih ya kalau kita hitung masuk ke dalam toko, apalagi ada belokan. Itu juga sangat berpengaruh nggih. Ya, kurang lebihnya 50 meteran masih oke banget nggih. Oke, Mas Akil nggih. Monggo dulur-dulur yang minat bisa langsung japri admin nggih. Vokal artis kita ready nggih di BSK, bisa langsung japri admin. Monggo dulur ready nggih di BSK vokal artis. Sudah include koper. Ini nggih vokal artis. Kualitas premium, harganya minimum, harganya ekonomis, bisa langsung japri admin kita. Matur suwun. Oke, dicoba buat mikrofonnya vokal artis. Monggo. Yang satunya. Alhamdulillah normal menunus, siap dibungkus dan buatlah sama summernya. Matur suwun.